di antara pahang terkenang untuk saingan kiri yang ke-9. Liga Super 2020 di mana menyaksikan Kedah dengan yang ke-4. Mereka memiliki peluang menerusi sepakan percuma yang dilakukan oleh Padru Pakia terkena benteng. Dan kemudiannya reaksi panas 2 minit kemudian. Hasil dari percubaan luar kawasan penalti, Faisal Halim yang tepat menuju ke arah Syarif Syahri. Pasukan saling mencipta peluang. Usaha dari Nur Azam Aziz dapat merampas bola dari di kaki Ren Alves pada minit ke-10. Tapi tindakan penyudah sedikit mengecewakan. Bila dia pun hanya berdepan dengan Syarif Syahri. Namun Azam Aziz cubaannya tersasar di sebelah kanan. Encik Kipre boleh tampil dengan ancaman dalam kawasan penalti untuk Kedah. Cubaan yang sedikit lemah juga tidak tepat menuju ke sasaran. Biarkan sahaja oleh Kevin Ariza yang begitu selepas. Asalkan dari Pahang menyaksikan ruang untuk Kedah melakukan serangan balas. Antara dari Azamuddin Akil gagal ditangani dengan baik oleh Kevin Ariza. Membuka ruangan kepada Kecik Kupre untuk meletakkan Kedah mendahului 1-0 pada minit ke-15. Kembali menyusun rentak mereka bagi usaha mendapatkan jaringan penyamaan. Namun umpanan dari Syarif Hasifi sedikit tinggi menyebabkan Iban Carlos untuk melakukan tandukan yang lebih tepat. Dan di sini pula Cicik Kipre turut melakukan percubaan dari luar kawasan penalti. Lepas tampanan yang terlalu kuat dari Adam Brick membuka ruang untuk Kipre mencuba. Dia dicewakan apabila bola melambung tinggi. Lepas Sherman turut berusaha melepasi kawalan 3 pemain. Namun Fazli Mazlan menjadi penghalang untuk memastikan pintu gol Pahang dapat dipertahankan ketika Kedah berhasrat mencari jaringan yang kedua. Ke 40 menyaksikan Ivan Carlos percubaan pertama diselamatkan dan cari-cari tindakan susulan dari Adam Reed. Akhirnya menggembirakan Pahang dengan jaringan penyamaan untuk menjadikan keputusan dan kedudukan terikat satu sama ketika kedua pasukan melangkah masuk ke bilik persalinan. Ia percubaan yang dilakukan kali ini menerusi Padru Pakia. Lompatan deras dari luar kawasan penalti dilakukan oleh Padrul. Sasar di sebelah kanan dan permulaan separuh masa yang kedua menyaksikan Pahang cemerlang untuk mereka mendapatkan jaringan yang kedua. Bermula dengan gerakan dari Faisal Halim sebelum melakukan hantaran untuk Syarif Hasifi. Syarif tidak mempersia-siakan peluang itu. Di sini Faisal pula yang juga cuba menguji bukan penjaga gol Kedah Syarif Syahri. Syarif bersiap sedia untuk menepis menghalang hasrat Pahang mendapatkan jaringan yang ketiga. Bagaimana yang masuk selaku pemain gantian dapat melepaskan Amin Nazari. Namun kali ini percubaan lemah dari Amin Nazari. Walaupun beliau memiliki ruang, memiliki waktu. Sudah juga kecewa. Biarpun berada dan juga berjaya mendapatkan sepakan percuma. Kelvin Aliza sudah pun bersiap sedia untuk menghalang usaha yang dilakukan oleh Padru Pakia. Ia separuh masa yang kedua. Di antara gerak percubaan dari Cecik Kipre pula pada melakukan kawalan yang baik biarpun diberikan tekanan oleh Muslim Ahmad. Susuri umpanan kali ini dari Syakir Hamzah. Yang terbaik untuk Kedah di separuh masa yang kedua. Namun Sherman gagal memastikan bola menejah jaring. Dan Helmi Eliza juga sedikit menyukarkan. Dengan Helmi terus bertindak cemerlang. Apabila sepakan penjuru Padru Pakia dapat ditepis keluar bagi memastikan kelebihan Pahang dapat dipertahankan untuk mereka mengutip 3 mata penuh dengan kemenangan 2-1. Jadi itulah kesudahannya di Stadium Darul Makmur dan kita akan cuba